Persatuan Wartawan Indonesia Takalar bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Takalar menggelar sunatan massal di kantor PWI Takalar. Kegiatan dalam rangka turut memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-78 Indonesia ini diikuti sekitar 100 orang anak dan menghadirkan sebanyak 24 orang tenaga medis dari Public Safety Center. Sekda Takalar Muhammad Hasbi turut menyaksikan sunatan massal tersebut dan mengapresiasi PWI Takalar karena telah melaksanakan aksi sosial ini. Pertama dari kami lagi di pemerintah dan mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman pengurus PWI Takalar yang melakukan aksi kemanusiaan. Ini adalah aksi kemanusiaan sekaligus aksi sunnatullah. Karena bagi umat muslim kewajiban sebagai laki-laki itu harus disunat. Kemudian banyak warga kita yang pengen disunat akan tetapi terkendala dengan biaya. Cukup besar, cukup tinggi biayanya. Paling murah kurang lebih 2 juta kalau kita melakukan sunatan normal di rumah sakit. PWI hadir bekerja sama dengan Dinas Kesehatan memfasilitasi itu semua dengan mengajak warga-warga yang belum mampu, dan saya mengapresiasi atas nama pemerintah daerah. Selain Sekda Takalar, terlihat beberapa pejabat daerah juga turut hadir, seperti Kepala Kejaksaan Negeri Takalar, Tenri Awaru, bersama Kapolres Takalar, AKBP Gotam Hidayat, pimpinan cabang Bank Sulsel Bar Takalar Mubarak, dan PLT Kepala Dinkes Takalar, Dr. Haji Nilal Fauzia. Dikonfirmasi dengan Ketua PWI Takalar Hasdar Sikki, menyampaikan bahwa sunatan massal ini murni inisiatif pengurus dan anggota PWI Kabupaten Takalar dan mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Takalar. Kenapa sampai kita adakan ini bakti sosial sunatan massal? Karena begini, kami ini para wartawan, khususnya PWI itu, mengamati di lapangan bahwa penting dilakukan apa namanya sunatan massal, karena pertama kami di lembaga ini ingin melibatkan diri untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Nah, ini kami siapkan peserta dan pemerintah daerah yang memfasilitasi, terutama tenaga medisnya, obat-obatan dan yang lain-lain. Kolaborasi saya lakukan ini dengan utamanya Dinas Kesehatan, Polres Takalar, Kejaksaan, Dandim, dan terkhusus Bupati dan hal ini sangat mensupport. Ini bukan hanya kegiatan-kegiatan bakti sosial sunatan massal, tetapi yang lain-lain juga. Kalau ada yang bisa berkomunikasi, inilah peranan PWI di tengah-tengah masyarakat.